kiri, aku kopling injak pun. Nah, rem pelan-pelan. Coba lepas rem. Lepas rem mundur enggak, Bu? Lepas rem mundur enggak? Enggak, karena masih berarti ini rata nih, ya kan? Coba sekarang majuin. Ya main kopling aja dulu. Kopling diangkat. Terus. Dah, gerakan. Nah, kopling injek full. Nah, rem. Iya, kalau ini udah pasti dilepas mundur. Ya kan, karena memang udah ketahuan nanjak nih. Tapi di ujung, nah, nanti pakai gigi apa? Pakai rem tangan, apa rem kaki boleh lah kalau sebentar ya. Tapi kalau kalau lama ya rem tangan juga walaupun pendek gitu ya. Nah, coba maju ya. Masih ingat ya? Nah. Udah. Kebanyakan injak dikit gitu. Nah, emang dirasain dong. Nah, rem lepas pelan-pelan. Jalan enggak? Jalan. Terus lepas lagi biar naik. Lepas lagi, kanan dikit, kanan dikit, kanan dikit. Oke, sekarang kopling injek full. Rem. Nah, nanti lama harus pakai rem tangan yang tadi. Coba. Yo. Netralin dulu. Netralin dulu. Rem tangan tarik. Dites, lepas rem, lepas kopling. Dah, lepas rem, lepas kopling. Dah, nanti pakai. Gampang. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi. Ya, salam sejahtera. Hari ini saya bareng Bu Eli. Ini yang berapa, Bu? Yang sekian kali ya, lumayan lah. Sekarang hari ini judulnya belajar di tanjakan. Nah, nanti pakai yang rem tangan ya tadi, Bu ya. Nah, coba ya. Apa tadi tuh? Apa tadi tuh? Ya, mau jalan dulu gimana? Ya, giginya masukin dulu. Terus? Terus ya depan lo, jangan lihat sini ya. Apa rem tangan belakangan habis masuk gigi apa? Kopling. Ini kopling. Jadi koplingnya diangkat. Yang setengah. Katokannya keter gitu kan. Nah, dah, gas sedikit. Belum, gasnya belum, tekan. Dah, rem tangan turunin, makanya tangan satu di sini. Nah, tarik, koncet. Jalan. Nah, gede dikit. Gede lagi. Nah, injek sono kemana. Kopling injek full. Rem. Netralin lagi. Rem tangan tarik. Nah, macet gak selama langsung jalan. Nanti kalau ketemu yang begini maju lagi, ya kan? Maju lagi, berhenti lagi. Udah langsung sekali jalan enak. Ayo dites mundur enggak? Enggak ya. Ulang lagi. Ada tinggal tidur. Ulang lagi. Iyalah, panas begini anak. Ayo. Setengah kopling, gas, rem tangan gitu. Udah bisa ntar cepat, sekarang diraba dulu. Nah, kebanyakan Bu, injek dikit. Injek dikit, injek. Nah, baru gas dikit. Nanti udah bisa ya gerak. Nah, rem tangan turunin. Tarik, injek. Nah, kopling injek lagi, nggak usah jauh-jauh biar dapetnya banyak ya. Rem, netralin. Nah, ini ceritanya macet. Nah, rem tangan tarik, lepas rem, lepas kopling. Ya, maju lagi, sekali lagi, berulang. Belum geter loh.
gas. Dah, tap tangan. Nah, harus diraba bener-bener. Kalau enggak, aduh. Tahu kan ngikut kan? Nah, kaki kiri ngikut ya? Iya. Rem. Kalau rem tangan diturun-turun kok kaki kiri ngikut naik mati. Ini ngikut. Nah, iya. Udah, netralin dulu. Netralin dulu. Nah, itu ngikut spontan apa? Refleks ya, nah, rem tangan tarik. Jadi kayaknya tenaganya ikut. Nah, iya. Iya. Ngikut gitu kan? Iya. Nah, udah lepas. Lepas dulu koplingnya biar enggak capek. Terulang lagi. Nah, ya. Gimana ya? Sedih. Ya, memang harus anu beneran. Nah, gimana? Ayo, gue boleh nginjek. Nah, tadi paham ya cepet. Sekarang ya baru bisa. Dah, injek dikit. Nah, asal kerasa diinjek dikit. Nah, rekas dulu dikit. Nah, ntar kayak kanan dikit ada motor. Dah, sip. Rem tangan turunin. Tarik, pencet. Nah, kanan dikit. Nah, kopling injek. Ups, sekali lagi. Rem. Nah, netralin. Nah, rem tangan. Ya, belajar pelan-pelan. Dah, nanti. Dites dulu, bawa mundur nggak. Rem kaki lepas. Kalau mundur berarti masih kurang. Kalau cukup ya udah ya. Cukup ya. Nah, lepas dulu koplingnya. Tuh diingetin, nanti kalau ketemu nanjak macet di jembatan flyover. Kalau nggak macet dari bawah, gigi 2, gigi 3 kan kayak naik motor tuh kencang bisa kan. Nah, kalau macet ya kayak gini. Ya, sekali lagi ntar harus jalan. Lihat kanan, lihat kiri. Langsung aja ya. Nah, sen kanan gue hidupin. Kan niatnya jalan nih, sen kanan hidupin ya. Niatnya jalan pakai sen. Nah, sennya mana? Sen kanan. Tuh, jadi yang belakang orang ngeliat, oh jadi mau jalan. Kan gitu. Kalau sen kiri udah ketahuan kita berhenti lah ya. Nah, yuk. Setengah kopling kan, serem tangan. Lihat depan, pokoknya jangan lihat jarum ya. Orang lihat speedometer, bingung lihat depan. Pandangannya, nah udah, kerasa kan? Nah, gas dikit, kebanyakan, injek dikit. Ya, injek dikit. Injek dulu, nah, diulang. Pokoknya kalau lihat jarum, gak bisa. Nah udah, maksudnya, ini gak usah dinetral, yang diulang di kopling, dari koplingnya aja. Coba ya. Udah belum? Nah. Udah belum? Udah, gas sedikit ya. Tampin gasnya itu buat tenaga dikit, nanti rem tangan baru turun. Nah, gas sedikit. Udah, benar. Nah, sip. Tekan. Yuk. Nah, rem tangan turunin. Udah, turunin. Nah, ntar tuh ganggu kan. Ayo, turunin. Nah, udah, gitu dikit. Kita tengah-tengah nggak angkut dah terus bisa nah dan terus ya terus kan sama bu biasa alat kanan berarti rem koplingnya diinjek rem lagi sampai pelan kiri dikit abis diarahin arahnya kan sana tuh nah kiri lagi pasang nggak nah rem nah lepas rem wah taksinya bingung nah kiri dikit tuh udah bingung nggak pakai sen bingung nah langsung sana karena terus ngikutin jalan terus lagi dah lagi terus lagi sampai ngadepnya bener dah nah lurus nah terus sampai lurus mobil mau parkir kan ya nah coba sen kanan dulu takutnya parkir nah nggak tahu jalan gitu kan nyoba kan ya udah pakai ilmu yang tadi ya coba rem kopling yuk kopling injek full lepas rem nah persatu nah koplingnya setengah tadi bu kopling angkat setengah terus diangkat lagi nah segitu aja nanti remnya dimainin gitu ya rem dikit nah
lepas dikit, lihat kanan, lihat kiri, jalan nggak tuh, nah lihat kiri, sambil diputer lagi, nah cukup, lihat kanan lagi, jangan ngegas, oh alah, kok ngegas kan, balikin dulu, tuh orang udah ngegas kan saya nggak nyuruh ngegas, suruh main kopling sama rem, kenapa harus digas, nah, dah, kopling angkat lagi. Kan suruh kopling sama rem, kenapa balik kakinya ke gas, gak usah dikas bisa jalan gitu ya. Nah dah terus, nah sekarang mau lurus mau ngegas boleh, mau masih belok kan dikas, main kopling ini setengah koplingnya kan lo kan ngegas lagi kan, angkat dulu koplingnya, ada merah berhenti dulu, gak bisa berhenti merah mau kemana, nah udah netralin. Aduh, sudah paling depan lagi, nah, gimana netralin, ini? Netralin. Gimana ini? Nah, rem tangan tarik. Tarik? Gak usah rem tangan kali. Ya, ngelinding ntar. Udah, lepas kopling, lepas rem. Lepas rem, lepas kopling. Ini spion juga kurang naik nih. Benerin tuh. L, udah turun dari L itu. Pencet tanah panah ke atas dipencet biar naik, panah yang mirror itu tulisan mirror ke atas dipencet, nah kurang gak? Cukup, nah udah kayak nanti niat ke kanan sana, nah paling depan mulai dari awal, apalagi nih ya por kopling nah. Ayo siap pokoknya injek dari sekarang. Nah lihatin ya, belum kok. Nih urutannya nanti kalau sana udah berhenti tuh baru kita keluar tol berhenti aja karena ada pelan-pelan kan. Ke mana ini sekarang? Nanti kanan. Lanjutnya kan. Ke kanan situ pulang. Ditinggal aja udah nol lagi nih. Ya lahir. Singkat apa ya? Ya, persatu, kopling injek. Rem tangan. Turunin. Pelan-pelan, gak usah buru-buru, koplingnya diangkat. Nah, gitu. Ayo gas. Terus. Lagi. Nah, udah lurusin dulu. Beloknya nanti ngikutin jalan ini. Itu udah ada orang lain. Nah, coba berdua ya. Kopling injek dulu. Nah, kanan dikit, remnya dibantu. Nah, sambil diputer. Udah cukup. Koplingnya angkat lagi. Nah, lurusin pelan-pelan. Baru kan. Nah, niatnya pulang ke sono, ya kan. Enggak lurus, ngapain ke sini. Nah, tapi kalau niatnya mau kemari ya udah tahu caranya kan. Udah, terus. Terus garisnya orang dulu kalau ini, nah itu kalau lihat orang lain itu ban depan dia kan yang kanan pas garis pas itu, karena ini ada yang parkir kan, ya kan, kayak gas lagi kanan dikit, kanan, nah lurusin, itu ya, nah belajar tiga. Koplingnya dulu diangkat, nah, dah koplingnya diangkat, baru gas,